Hey yo, what's up peeps? Welcome back again with me Jack Hells in here. Meneruskan dari episode yang kemarin, gua kali ini bakalan kayaknya sih ke gua rencananya untuk nyerang salah satu kastil ini. Karena tinggal dua kastil dari kerajaan apa? Vaigir ini yang kayaknya akan gua jadiin base. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk tetap support gua dengan klik tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk follow IG gua juga di @jackalsofficial, Z-nya 3. Dan untuk kali ini pasukan gua sih masih tetap enggak ada perkembangan. Gua enggak mainin game ini kemarin yang ya, terakhir ya kemarin, progres kemarin sih. Bentar, gue lihat dulu. 132 tambah 60, 200 orang. Kayaknya gak mungkin sih. Tapi kalau lihat pasukannya, Vaigir Recruit, Vaigir Skirmisher, Footman, Horseman, Vaigir Knight 22. Lumayan banyak. Dan kayaknya gak mungkin. Kalau di sini yang satunya apa tadi? Rodogir Castle. Kayaknya sih lebih dikit. Lebih banyak juga rupanya. Okay. Apa yang harus gua lakuin? Uang gua juga mulai tinggal dikit sih. Okay, so jadi mungkin yang baru nonton, jadi di sini gua jadi kayak semacam orang pemberontak sih dari awal cerita, karena dari awal ya memang gini aja sih. Bentar, gua lihat ini dulu, apa faction Vaigir Rockdor Nala Castle Sambuja dan Honan, bener tinggal dua aja. Gimana ya, kita coba atau enggak ini Vaigir ini paling tinggi apa Vaigir Knight ini banyak sih. Gua nunggu ini orang keluar sebenarnya, tapi kagak keluar. Okay. Gua serang aja. Kayak jadi sumpah gua agak was-was sih. Ini pasukan 80 orang, mati-mati semua ya. Mati. Engineer kita cuma 1 poin lagi pula. 200 orang, bro. Bentar. Makanan kita mulai dikit. Kita ke Ijamur beli makanan dulu. Ada turnamen. Okay, kayaknya gua ikutin dulu ini turnamen mungkin. Ya, gua ikuti turnamen ini. Okay, gua bersiap untuk nyerang castle ini lah castle. Pasukan gua sebenarnya belum ini sih, belum 100% yang wow gitu. Cuma gua udah siap sih. Kita coba aja dulu. Minimal buat pertahanan mereka lemah lah. Kayaknya sih tetap bakal kalah. Archer sebelah sini. Oke, gua kena serangan dulu ini. Anjir. Kayaknya bakal banyak yang mati ini. Oke, mereka udah di atas, cepet banget sih. Ini nyerang satu kastil ini kayaknya bakal banyak yang mati ini. Yakin gua. Kok sebelumnya gua kok cuma 3?
adiknya mati semua kayaknya. Dari tadi gua nggak mungkin ini. Kayaknya sih dari sini nih. Super masalah. Benar. Oke, mati satu. Gua sih gak ngergetin ini kastil mau gua ambil sih. Ini mau defense nya kita kemana. Kita cari pasukan lagi, kita rekrut orang lagi. Dan nanti kita serang lagi. Bakalan lama soalnya. Kita gak bisa langsung. Mati putar arah. Nah, di atas ada. Bos karat pak. Everyone charge. 30 lawan 49. Gua kalah ini lawan mereka. Gue naik baik ke atas gue. Anjir. When the enemy has arrived, gue kena. Okay. Mati 32. Abandon. Kita punya sharpshooter, veteran crossbowman, Nordic veteran. Oke. Mungkin episode kali ini sampai gitu aja dulu. Kita mulai ngelemain kastil ini. Gua mau cari-cari pasukan lagi sih. Ya. Kita lihat bentar moral kita. 83. Ya enggak apa-apa sih. Pasukan kita kehilangan 32 orang. Kita butuh Viger 7, Swadia 7, Mamluknya 6, Nordicnya gak tahu berapa. Oke. Jadi mungkin untuk episode kali ini segitu aja mungkin. Untuk kalian yang punya saran untuk nyerang kastil, karena gue emang kesulitan, bisa tolong komen di bawah. Gue benar-benar kesulitan bener sih ini. Hampir pasukan gue hampir setengah sih mati. Ya. Tapi tetap jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe di bawah. Kalau kalian suka, tunggu video selanjutnya. Oke, okay? See you the next video.